Dan ini yang paling berharga. Itu isinya apa, Dok? Ini isinya apa ini? Teman-teman ini. Teman-teman ini mungkin temannya anak. Teman-teman, saya dapat ini. Nanti pecah tuno mami itu gitu. Dapat kue lebaran. Dan ini tuh dari sampean kan katanya enggak mau yang aneh-aneh. Ya itunya kan. Sampean cocok enggak ini? Oh, ini ya cocok sih. Soalnya bling-bling. Nanti terus jadi mama muda. Apa-apa supaya laku lagi loh, Ceh. Nah, ini kayaknya, Ceh. Ini giwa. Iya. Makasih banyak, Mami. Oh ya, terus saya punya cimol. Teman-teman Army pasti tahu ini apa. Masuk lagi, Besti. Selamat menikmati. Makanan mungkin ini, Maya. Selamat menikmati. Sesuatu. Ini yang guricak gurinong lagi kalau nggak salah, Besti. Nah, gen. Ini guricak gurinong lagi, Besti. Aku tuh nggak tahu ini apa, sumpah. Punya kita, Ceh. Yang bikin bling. Yang bikin kita awet muda loh, Ceh. Mempercantik dirilah istilahnya. Ayah, gitu. Supaya nanti dapat gebetan baru gitu loh. Kan masih mama muda. Ayolah, teman-teman yang ada di Indonesia, selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam. Malam ini kita mau bongkar paketan. Kenapa kalian enggak ngomong? Kita malu, Besti, dikarenakan ada mandor di sana. Dikarenakan Dedi enggak mau masuk ke sini, jadinya tuh dia tuh mau nonton katanya, Besti. Dan teman-teman, hari ini sebelum bongkar paketan saya berbincang-bincang dulu sebentar. Tadi pagi saya ngambil paketan dan ternyata ini si paketannya tuh belum ada. Mungkin nanti saya masukin videonya kalau ada ya. Soalnya saya lupa lagi. Terus barusan kita tuh mau ngambil paketan tapi paketannya tuh belum ada. Paketannya tuh saya baru ambil tuh jam 6:15, Besti. Pokoknya mah hujan angin, Besti. Di sini tuh hujan angin, jadi tuh ini tuh bener-bener pengorbanan banget. Kenapa saya mau cepet-cepet ambil ini? Karena ini tuh udah 2 minggu di perjalanan, Besti. Jadinya tuh saya mau lihat makanan yang ada di dalam seperti itu. Dan lanjutlah, buka aja sekarang. Jangan basa-basi ya, Besti. Buka dulu, dikarenakan saya sudah tidak sabar ingin melihat ini. Apakah isinya di dalam? Apa isinya? Kenapa ada itu? Ada. Saya mau bongkarnya tuh secara detail karena banyak teman-teman juga yang bertanya itu apa? Jadinya tuh sekarang saya mau mencoba secara detail. Bongkar paketannya, Besti. Eh, gue sama. Padahal ini tuh gak ada satu pun fungsi yang punya. Kasihan sekali yang punya. Gak tau ini apa, Besti. Saya buka dulu yang paling atas. Dalam hatinya sudah berkata kenapa? Kenapa saya bawa Cece ke sini? Karena ini juga ada punya Cece di sini. Yang punya enggak ada. Dan ini yang pertama, Besti. Oh iya, ini punya saya juga lupa. Teman-teman, ini baju saya, baju Besti dari teman saya. Makasih teman saya. Dan ini mukena. Kenapa dipaket ke sini? Ini kan buat Winda. Iya, Cep, pantesan kok Winda bilang katanya dibelikan mukena maminya Kaila gitu. Ini kan buat Winda.
Hai, Besti, ini tuh buat Winda karena anak saya udah punya. Ini mirip buat Winda. Punyanya sih. Kita ngisi paketnya mungkin itu bingung ya. Saya bingung. Maaf ya Winda, ini ini bukan aja malah sampai ke Hongkong. Padahal besok mau takbiran loh. Nanti aja dipaketin yang kilat aja yang paling cepet. Iya ya, Ce, makasih. Ke kantor pos. Punya Winda. Dan ini punya saya, ini tuh sama-sama punya ibu. Ibu warna apa ya? Pink kalau nggak salah, soalnya nggak ada lagi ibu warna pink, aku warna ini. Iya. Lanjut, dan ini yang paling berharga. Itu isinya apa, Dok? Ini isinya apa ini? Ya lo itu, aku kasihan sama Winda. Masa dendun? Aknanya cewek. Kenapa sampai nggak ngomong sama aku? Kalau sama Pean. Sampai tanya mau kenanya Winda nggak ada, jadinya tuh aku cepet-cepet loh, Ce. Aku bilang masa udah dibelikan, nanti nek mungkin apa nggak jadi apa di mana? Jadi celananya juga udah sampai, celananya juga kan terakhir kan? Ya, atau celananya terakhir? Mungkin yang marketnya juga kesini mungkin itu ya? Mikirnya buat enggak, padahal kan aku udah bilang mungkin apa itu namanya ya? Repot mungkin ya, jadinya bingung. Jadinya tuh kesini pikirannya. Dan teman-teman ini, kenapa ada dua ya, Besti? Kepo. Aku juga kepo. Dan ini Besti yang paling saya tunggu-tunggu adalah. Tak kira ini apa yang bunyi? Ini apa? Ulekan yang bunyi. Kayaknya ini juga ulekan ya. Teman saya mungkin meseninnya dua karena saya tuh nyuruh teman buat market ke Bandung. Gemreng. Dan teman-teman ini. Teman-teman ini mungkin emaknya, ini anaknya mungkin ya. Lo makasih Besti, makasih banyak ya ini. Mutu. Kalau bahasa Indonesia apa? Ulekan? Nganu, apa namanya? Ya ulek-ulek kayak gini aja. Aku juga bingung apa itu namanya. Lanjut, Besti. Jangan nanti pecahan. Ulekan itu. Ini perjuangan kok. Perjuangan sampai ke sini. Ke Hongkong kok. Naik pesawat loh, Dok. Naik pesawat kayak orang dewasa. Dan ini. Yang paling saya tam-tam tuh ini. Di dalamnya. Soalnya di dalamnya tuh ini tuh makanan, Besti ya. Apa? Sama. Jangan diinjak. Yang membuat emak-emak bahagia pokoknya mah sesuatu, Besti. Jangan. Duduk. Yang pertama ini ada bakso aci Ce Imas. Makasih Teh Leli. Ini udah sampai ya ke tangan saya. Ini dari temennya Mami, Tante Leli yang ada di Sindangkerta. Makasih. Tante udah sampai ya. Oleh. Itu bakso, Besti. Dan ini, aduh ini Besti. Kita mungkin harus keluarin dulu ya, Cek. Kue lebaran. Jadi kan kelihatan. Teman-teman, saya dapat ini. Nanti pecah. Tuno Mami tuh beli kue. Dapat kue lebaran. Dan ini tuh dari Teteh Utun Teras Arsi. Teteh udah sampai paketannya ke sini, Teh Teras Arsi. Ini Putri Salju sama ini apa namanya, Ci? Nastar. Nastar. Ini Putri Salju sama Nastar, Teh Teras Arsi sudah sampai. Teman-teman yang teman Facebook saya pasti tahu Teras Arsi. Pokoknya mah eta we, pokoknya mah Besti ya, pokoknya mah eta we lah. Orang Cikalong pasti tahu Besti ini. Ini jadi lebaran Teh Besti. Arisium. Jadi lebaran. Tapi enggak itu ya, Ce? Enggak apa, Ce? Enggak remuk loh. Bagusnya cuman gini-gini aja makan enggak apa-apa. Iya. Ini benar-benar bagus. Aman, Besti, aman. Aman. Jadi lebaran, Ce? Jadi sampai lebaran. Libur tanggal berapa? Tanggal kedua atau tanggal ketiga? Lebaran kedua. Besok kan pertama toh, Ce. Nah, besoknya. Dan Besti, ini tuh malam takbiran, besok lebaran. Dan ini Besti, baju yang saya tunggu-tunggu. Saya dari tadi mikirnya itu ini baju Besti. Dan ini tuh bajunya yang Puyi. Jadi Reki kok. Ini kok yang Puyi sama. Bagus loh kok. Ini kok Sailo sama. Ngoa. Ini kok ya saya mah. Ini kok Daddy. Ini punya suami saya. Bet. Ini punya Sailo Besti.
Dan ini punya Mami. Dan ini punya saya. Tuh. Pokoknya sama, ini tuh kita tuh sarimbit. Cece nggak kebagian soalnya ini tuh baju tahun kemarin mesti. Baju tahun kemarin tante sayang. Jadinya tuh tadi ya. Iya, ke tante udah dibelikan baju baru. Ya, leng. Tante udah beli baju baru. Tante pakai itu tak bayangin dulu terus kayak apa. Lanjut. Enggak tahu ini apa, Besti. Oh, ini dari ibu saya, dari nenek. Kak hobi anak-anak, Besti. Kesukaan Silo. Nah, ya kesukaan Silo, seneng banget kalau makan ini. Dan ini teman-teman kalatakan. Kalatakan Besti, enggak tahu disampaikan apa namanya? Kalau disampaikan apa namanya? Kletikan toce. Kayaknya disampaikan juga ada soalnya ini iya. Orang Jawa yang punya. Iya, kletikan. Oh, ini kalatakan yang belum pakai gula kayaknya. Ini juga kayak pau-pau. Dan teman-teman ini kalatakan pau-pau. Kalau teman-teman Facebook saya pasti tahu dan ada juga teman saya yang nge-inbox baru bikin ini kelatakan dan resepnya tuh dari nenek. Seperti itu Besti. Lanjut, karena ini udah malam sayang jadinya tuh gercep aja ya. Dan ini, oh ini, oh kayak gini. Tak kira tuh ini tuh ada haknya Besti. Saya pakai dulu, aduh seperti ini Besti. Mami pokoknya jadi lebaran besok. Jadi. Mami jadi lebaran. Jadi ini yang lebaran. Mami jadi lebaran nggak besok? Dan ini aku tuh beli dua Besti, tak kira tuh ini tuh ada haknya. Jadi iya jadi. Iya jadi, besok jadi lebaran. Dan ini dari teman saya Neng Eis, udah sampai sendalnya sayang ya. Udah sampai, hatur nuhun Neng. Udah sampai sendalnya tuh nama jadi mata lebaran tuh Besti. Jadi lebaran. Ini apa ya? Lanjut. Itu baju. Saya yang punya juga lupa ini apa. Baju juga. Ini baju apa ya? Oh iya. Ini daster aku Besti. Karena kemarin saya ada nah temennya ini karena ibu saya suka banget lihat saya pakai baju ini. Jadinya tuh saya pesen lagi buat ibu saya dan ini buat saya karena saya suka yang pakai celana sayang. Pengen banget. Dan ini tuh saya belinya tuh dua pasang Besti. Dan ini tuh daster Besti. Biasa emak-emak berdaster. Lanjut. Kaki. Ini. Daddy ngoyau ini, Daddy. Nah, dan ini teman-teman, ini yang buricak burinong ya. Dan teman-teman Army, kalau teman-teman tahu ini tuh. Hah? Ini aku juga ini yang beli. Ini aku juga yang beli, Ce. Oh iya, ini sampean loh, Ce. Sampean kan katanya enggak mau yang aneh-aneh. Ya itunya iya, kan. Iya, sampean cocok enggak ini? Oh, ini ya cocok, Ce. Soalnya bling-bling. Nanti terus jadi mama muda. Supaya laku lagi loh, Ce. Nah, ini kayaknya, Ce. Oh, ini jiwa. Iya. Makasih banyak, Mami. Dan ini gelang. Oh, iya, Besti. Dan kebetulan saya tuh suka banget sama BTS, Besti. Jadinya tuh saya punya Koya, terus saya punya Cimi. Teman-teman Army pasti tahu ini apa. Nih, lihat Cimi. Jangan dibuka ya, jangan Koya dibuka, ya. Jangan ini dibuka. Aja. Bagus banget ada boneka. Ini apa lagi ya, Besti? Aku tuh lupa lagi. Jangan gitu, nanti hilang. Taruh. Wow, oh, ini juga kalung BTS. Nah. Pokoknya mah itu yang bericak burinong karena saya tuh suka banget sama BTS. Jadi sampai bengong liatin Mami. Makanya dia nunggu di sini tuh kan kayak gitu, Ce, mau lihat katanya soalnya aku beli yang bericak burinong. Kamu punya uang lah tadi kan tanya. Enggak, aku bilang kayak gitu. Dan ini enggak tahu ini apa lagi ya. Mungkin si Incin sangat pusing ini market karena aku juga yang belinya tuh lupa lagi, Besti. Oh, udah ditaruh nanti kemasukan ke sampah. Ini apa lagi Besti? Selamat menikmati. Makanan mungkin ini Maya. Selamat menikmati. Ini apa lagi Besti? Sesuatu. Ini yang buricak burinong lagi kalau nggak salah Besti. Nah, dan
gen. Ini Bu Rica keburu nong lagi, Besti. Yang membuat mata kita melek merem. Ya. Oh. Ini Besti. Ini tas dong. Kalau itu tas. Oh iya, ini gelang Besti. Pokoknya mah seperti itu sayang. Kesukaan mama itu buricak burinong. Lanjut. Masih lanjut. Masih tuh. Ada lagi Besti. Oh iya. Oh, kebalik Besti. Uish. Ah, tumpah kan? Ah, tumpah kan? Lo. Oh, kebalik, Ce. Nganu keripik pisang lo, Ceng. Itu bentar sayang. Buka dulu ininya. Nganu ketumplek dulu ketumplek. Iya, ininya lepas loh, Ce. Enggak apa-apalah nanti aja mungkin ya atau gimana? Keluarin dulu ininya. Nanti disedot aja ya, Ce. Iya. Keripik pisang. Nah, ini mah aman kalau Tupperware mah. Nenek, ini keripik pisangnya. Iya, keripik pisangnya udah sampai nenek dan saya itu suka banget makan ini nih. Enggak tahu di sampean ini apa? Ceripeng gedang. Iya, tapi gedangnya gedang apa? Gedang rojo. Oh iya. Kalau aku paling suka makan ini. Aku paling enggak bisa berhenti kalau udah nemu yang kayak ginian. Enak sekali, Besti. Teman-teman mau tahu? Nih ya. Sampai makan aja ya, Ci. Iya, ya, Ci. Teman-teman. Ceripeng gedang asin gitu. Makan aja. Iya, Ci. Jadi enggak mau kasih dong. Lanjut ini terakhir. Besti nih. Enggak ada. Habis. Nah, terus beratnya segitu tadi apa, Ci? 12 kilo loh, Ci. Mungkin beratnya tuh yang kayak gini loh, Ci. Iya. Ini aku sumpah enggak tahu apa itu, Ci. Enggak tahu aku. Blank. Aku tuh enggak tahu ini apa, sumpah. Oh, punya kita, Ci. Ah. Yang bikin bling. Yang bikin kita awet muda loh, Ci. Iya, biar masih kelihatan mama muda. Ayolah, kita kan masih muda, Ci. Oh iya. Masukkan, Ci. Menolak untuk tua, Besti. Besti. Dan ini teman-teman, banyak teman-teman saya, bukan banyak lagi, emang banyak yang inbox saya di Facebook katanya aku, Cece sama suamiku pakai krim apa, dan saya pakai krim dari Java Medica di Tasikmalaya, dan ini buktinya, Besti ya. Ini buktinya kita tuh bukan kaleng-kaleng, nah. Bukan WKWK. Nah, ya, ini tuh punya siapa? Nyonya Oles. Punya sampean. Thank you, Mami. Tuh, bukan kaleng-kaleng ini. Nah. Kita tuh benar-benar belinya tuh dari Java Medica Tasikmalaya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman penasaran nanti saya simpan Instagramnya di kotak deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa ikutin Instagramnya dan mungkin teman-teman juga bisa bisa DM atau apa terserah teman-teman. Kalau teman-teman penasaran mungkin teman-teman bisa coba di sana karena kita juga cocok di sana, bukan masalah putihnya ya, Ce ya. Iya, tapi bersih. Ayah, terus kita tuh enggak terlalu banjir. Enteng di wajah itu beda rasanya kayak gitu. Jadi kita tuh percaya diri kalau kita enggak pakai apa-apa gitu. Kayak gitu loh, Ce. Jadi aku juga seumur-umur enggak pakai itu, enggak punya bedak yang aneh-aneh kan, hanya punya paling concealer buat yang ngilangin mata panda seperti itu. Nah, teman-teman itu, dan satu lagi buat jasa apa ini ya barusan ya, Ce? Jasa pengiriman. Ayah, buat jasa pengiriman. Saya buka dulu, takut saya salah baca ya, Besti. Dan buat paket Indonesia Hong Kong MJE cabang Bandung, terima kasih banyak. Dan maafkan saya sore ini karena saya sedikit emrosi, sayang. Karena paketannya tuh benar-benar tadi tuh sampai kita juga bingung, sampai saya tuh tadi telepon yang ada di Bandung, telepon yang ada di Koswebe, telepon yang ada di Yunlong, karena si paketannya tuh belum ada, nggak tahu di Koswebe, nggak tahu di Yunlong, dan alhamdulillah akhirnya setelah saya ribet sekali, jadi alhamdulillah paketannya tuh udah sampai di Yunlong. Dan tadi saya ambilnya tuh hujan-hujan, Besti, pokoknya mah seperti itu sayang. Dan mungkin itu ya, Ce, ya, nggak ada lagi kan ya? Iya, udah. Aku sayang itu loh, mau kena. Kasihan sumpah.
Jadi mana lagi sih? Kasihan, soalnya kan mau lebaran besok. Iya, enggak bisa. Aku ya kemarin ya tanya mah, katanya belikan mukena mamanya Kayla, kok cuma bayi tok, mamanya Kayla sayang bayi tok. Sama kayak yang bunyi. Karena kalau telepon yang bunyinya kan kayak gitu. Saya coba dulu ini, Bas. Mukenanya. Bagus nggak? Bagus, Suci. Punya ibu juga Atem, sama? Iya, warnanya itu. Warna pink, soalnya nggak ada lagi loh, jadi bingung. Dan teman-teman ini mukenanya buat besok Idul Fitri. Bawa ketipuk, nah, bawa kue lapis. Karena yang itu kan udah setahun, jadinya tuh harus ganti besti seperti itu. Karena saya nggak beli baju lebaran loh, Ce. Sampean beli celana sama baju aku loh. Baju sepotong. Celana ya, enggak. Jadi aku, udah aku beli mukena aja besti ya, seperti itu. Aku seumur-umur juga baru beli baju lebaran dibelikan majikanku. Nah, ini bawahnya bagus juga. Makasih Neng Devi udah sampai. Dan mungkin teman-teman inilah isi paketan yang sangat-sangat banyak cobaannya, sayang. Karena ini paketannya tuh aku paketnya tuh dari 2 minggu kemarin dan baru nyampe sekarang, teman-teman. Dan mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin besok kita jadi lebaran. Lebaran pasti jadilah ya. Besok saya pakai baju sarimbit. Aduh, aduh, aduh. Besok saya pakai baju baru. Baru, iya. Besok tanggal merah besok Maya. Meskipun dipakai besok juga kan nggak bisa terpakai, cah udah terlewati. Ya, ya udahlah, mungkin Winda maafin, maafin ya dari sini. Oh, beli lagi maksudnya? Ayah, holah, holah. Suami saya nyuruh beli lagi besti buat Winda. Ya sudahlah. Teman-teman, terima kasih banyak. Udah malam, Cece juga mau tidur. Dan mungkin Cece juga mau facong dulu saya, karena mau lebaran kita tuh harus facong-facong saya. Iya, iya. Mempercantik dirilah istilahnya gitu. Supaya nanti dapat gebetan baru gitu loh. Kan masih mama muda. Ayolah. Masih muda banget loh Cece kita. Lah pokoknya mah masih muda aja gitulah besti ya. Masih anak satu, anak dua mah masih muda. Iya. Ya sudah teman-teman, ini tuh udah malam. Mungkin teman-teman yang ada di Indonesia, selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin seperti itu teman-teman. Jangan lupa comment and subscribe kalau yang mau. Mungkin kalau yang enggak apa-apa. Enggak maksa besti ya. Ya sudahlah teman-teman, sudah malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.